Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Indra, dan di video kali ini aku tidak review map terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi pada video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian 3 seed village untuk Minecraft Bedrock. Nah, seed village kali ini yang bakal aku kasih tahu ke kalian itu nggak cuman village biasa, tapi ini village-nya itu terletak di tempat-tempat yang sangat-sangat keren dan sangat menakjubkan tentunya teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, kita bakal masuk ke seed yang pertama. Uhuy. Oke teman-teman, untuk seed yang pertama ini village-nya terletak di koordinat -462 80 -421 ya teman-teman. Dan ini village itu terletak di antara pegunungan-pegunungan es seperti ini teman-teman. Dan di sini tuh pemandangannya bagus banget teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, ini keren banget teman-teman. Oke, dan btw untuk di village ini itu tidak ada blacksmith ya teman-teman, dan di sini uniknya tuh ada safe teman-teman. Nah, kalian bisa masuk ke dalam safe itu melalui lubang yang ada di sini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini safe-nya itu lumayan cukup dalam, dan di sini safe-nya lumayan cukup besar teman-teman. Jadi untuk seed yang pertama ini lumayan cukup bagus ya teman-teman, dan ini keren banget menurut aku. Oke teman-teman, untuk seed yang kedua ini village-nya itu terletak di koordinat 174 70 188 teman-teman. Dan village ini terletak di biome savana dan di dekat laut teman-teman. BTW di village ini itu ada shipwreck atau kapal rusak ya teman-teman, dan ada satu ruin portal teman-teman. Dan ini seed yang kedua ini menurut aku ini bagus banget dan keren banget ya teman-teman. Oke teman-teman, dan kita memasuki seed village yang terakhir. Dan village ini terletak di koordinat 110 63 -283. Nah, menurut aku ini seed village paling keren dan paling unik dari yang lain teman-teman, karena village kali ini tuh terletak di tengah-tengah lautan gini teman-teman. Atau ini bisa dibilang ini adalah ujian village ya teman-teman, dan ini bagus banget village-nya teman-teman. Oke teman-teman, dan di koordinat -488 89 -392 itu ada Lucef yang berada di luar seperti ini teman-teman. Ini keren banget teman-teman, kalian bisa lihat sendiri, ini Lucef-nya juga lumayan bagus banget ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk seed-nya itu yang bisa aku kasih tahu ke kalian ya teman-teman. Dan apabila ada kesalahan dalam video ini, mohon dimaafkan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ke channel aku, karena tanpa dukungan like dan subscribe dari kalian, channel aku gak ada apa-apa. Oke, see you next video, and bye-bye semuanya.